Jernih banget. Jernih banget. Ada bau-bau enaknya dikit itu. What's up, promosiin kita belum kuning sini ke kumcupi. Tuh, gimana kabar kalian? PS anjay, gue sebenernya gue luka sambil people yang putih. Mik. Nah, kita bertemu lagi dengan rutin sekarang, Bang Suhen. Kami selaku penonton lo, Bang Suhen, gak peduli abang mau tipes, mau demam, mau menggigil, upload setiap hari, Bang. Giliran nge-like gak mau lo. Dasar lo emang. Dan ketika Bang Suhen sudah upload setiap hari, komentar sabun people sekarang apa? Bang, durasinya dong, Bang, sejam. Lo gak sekalian minta 24 jam lo. Sekalian lo, 2 hari kalau gak sekalian. Bang Suhen ngedit sebulan 2 hari full. Astagfirullahaladzim. Memang ya viewers gue ya, segitu banyaknya lah lika-liku viewers gue. Tapi gue ya demen banget aja dengan kalian. Viewers gue tuh lucu. Jujur gue bilang viewers gue lucu. Gue di TikTok kalau live ya, gue baca-baca komentar kalian juga. Gue yang paling demen banget gue di fitnah ngorder tuh, gue mungkin menurut dia seneng gitu. Bang Suhen, kita hina aja yuk. Udahlah ya, semoga kalian sehat selalu, dibudakar rezekinya, sehat selalu semua keluarganya, amin. Dan kita kali itu bakal ngapain, Mas Suhen? Ya, kita kali itu bakal spa. Kan gak mungkin loh. Klik like, tembusin 20.000 like. Kalau enggak kan parah sih. Dan mulai lo subscribe, di bawah ada tulisan subscribe. Klik subscribe dan let's go. Sebutkan 4 hewan huruf A, dapat uang. Kalau bisa sebutin 4 hewan dari huruf A. Anjing 1, ayam 2, 2 lagi. Angsa 3, oke, satu lagi. Satu lagi, lebih berat sih, cepet. Dalam waktu 10 detik, 10. Asep, hewan lo. Hewan, nama hewan, Asep. Bayangin ekspresi Asep sekarang. Tega banget lo, mbak. Gua manusia, lo bilang hewan. Lumayan cuci mata ya. Wow. Wow. Gua baru sadar ada orang jualan di sini. Basah itu. Anunya, apa yang membuat kamu bangga sampai saat ini? Aku bisa menghafal Al-Qur'an dari kelas 1 sampai sekarang. Allahu Akbar. Itu sebuah kebanggaan keluarga semua, pokoknya guys. Sekarang kelas berapa? Kelas 4. Udah hafal berapa? 11 juz kayaknya. Coba lanjutin ya. Qalil malaikatis judu. Ada mafas saja du illa iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awil qusminhu qalila. Auzid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Siapa emang idola kamu? Wesley Snyder. Gokil. Lu keren deh. Cuma sayang salah klub. Tapi enggak, gue respect banget dengan anak-anak yang bisa hafal Al-Quran. Gue respect parah guys. Gue juga niat gue kalau udah punya anak ntar, keinginan gue tuh semoga kecapai. Dan kalau ntar gue udah punya anak, gue pengen anak gue bisa ngapal Al-Quran juga. Jih! Lagi ini! Nyabang 3, cuk! Enggak, bentar dulu nih. Ini pohonnya suka ke ekstrim nih. Udah nyambang 3, sini nyakroa. Gokil sih kalau ini guys. Kalau ada yang berani manjat, gokil loh. Tapi orang Bandung di press lawan. Pak, anon. Kayaknya ngepressnya kekencengan dari kita. Ngepressnya kekencengan. Punten, sakit badannya. Sakit loh ini nyet kalau gue. Punten ya. Punten loh. Punten lah. Kalau di gua mang, wah langsung guys, nggak ada tuh punten-punten, nggak terima terus. Gua juga heran kenapa ada orang tukang pukul main bola, cok. Jika sehat, titik-titik susu, A minum, B pegang, C sentuh,
D semuanya benar. Berpikir keras, sentuh gelasnya, pegang dengan kuat, lalu minum jadinya. Oh, pegang pasti. Pegang pasti kalau sabun people, bukan diminum. Ya, ditiup dengan bapak. Gila, berapa angin yang masuk itu, Pak. Gokil sih, buka tampal ban, bapak laris kayaknya ini. Gila sih, ditiup paru-paru spek kompresor. Gak laku lagi kompresor, udah ada bapaknya. Kalau pecah gak kebayang baunya. Oh, gak usah ditanya. Bedas pecah, udah setara dengan subsi tank meledak. Kan full semuanya itu angin dari lambung gitu, Pak. Ya namanya lambung manusia kan bau semua loh ya. Terus lagi panas-panasnya malah ketemu teman wibu pakai jaket. Apa panas? Gak usah nanya, gak panas sama mereka, Bang. Sun wasan, jaket hoodie, topi dinaikin, topi hoodie-nya pakai tas, udah. Wibu banget, nolep apa sih artinya? Nah, gue gak ngerti nolep apaan sih, guys. Nolep, ada yang tahu gak, guys? Nolep apaan sih? Asik. Anjay. Gak nyampe pasti. Lo gak nyampe dengan jokes ini. Gak, jangan sementeng itemnya kayak itu langsung abangnya hilang. Gak gitu konsepnya. Hey! Karena nonton Siksa Neraka, Lucinta Luna ungkap ingin taubat dan kembali jadi pria. Ya, harus renovasi lagi. Renovasi, ya kan, tempel ulang. Dibikin sedemikian rupa gitu ya, ya bayangin gitu. Pisangnya wes nyeplok lek, tempel meneh. Guys, saya enggak fungsi engko. Sederhana tapi bikin barista murka. Ngenes kalau ini bukan murka lagi. Yu! 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 Idi bumbunya. Ya, bagus. Barista Indonesia abis mau demo nengok kayak gini. Ini nih kalau kelebihan duit nih. Serius nanya, kenapa barista marah? Please Jawa. Gue Jawa, gak usah minta-minta please Jawa gitu. Jawa gue. Nice block. Pak tolonglah Pak, tolong banget Pak. Udah sia-sia baterai HP, sia-sia memori internal. Kemakan berapa MB itu buat kayak gitu. Terakhir endingnya muncul muka bapak. Ireng le. Kayak gue itu berarti. Ya Allah. Gimana sih gini ya? Gini bukan sih? Hah? Entar. Hah? Kok bisa anjing? Lu kok bisa, Cok? Enggak ngambek. Hah? Aku sih enggak ngambek banget. Enggak ngambek aku. Bang, udah bang, ketusuk sampai dalam ini. Segolong migas ditemukan. Sebelum migas ditemukan di Aceh. Sesudah ditemukan. Asik. Ini yang udah pasti nih. Dengan hewan-hewan terlarang gini mesti nih. Wah, ketemu
Ronaldo lo ya. Editannya tuh smooth banget lo, cok. Kulitnya tuh nempel kayak nyatu kayak. Ini bukan editan sih. Wah, gokil sih. Jernih banget. Jernih banget. Ada bau-bau neknya dikit itu. Terus mbaknya. Gak usah teriak. Itu bisa ngilangin jerawat lo itu. Kesenangan ya, dia kesenangan. Pantes pesingnya ramu. Dimana tuh kok adem era ngono, cok. Hi kids, this is your dad. This is Auntie. Kok Auntie sih? Begitu dari ini. Sahabat kan? Makan korban sih. Sahabat. Makanya gak usah high kids. Gak usah high kids dulu. Jadi gak itu cebol lo? Cebong lo fungsi gak? Jangan tergak mau gini. Malah balik, keluar. Mal, gimana cara bilangnya? Mal, gue udah SMS lu, gue udah WA lu, Mal. Mal, kalau ada kuota, Mal, mending nengok tutorial, Mal. Mal, jangan Mal. Ya Allah, Mal, narik. Kulit lu emang gak cocok. Bukan lu emang. Nih, buat kalian dari kemarin, Bang, coba Bang bahas cawapres dong, Bang. Bang bahas calon presiden 2024 dong, Bang. Gue nggak mau bahas. Gue berusaha senetral mungkin di sini. Gue senetral mungkin di hadapan kalian, tapi ya di hati gue tetap gue ada pilihan, tetap satu doang pilihan gue, dan gue nggak sebutin angka atau nomor urut berapa. Tapi yang jelas kita bakal coba ngelihat animasi presiden atau calon presiden 2024 yang gue demen banget editingnya, guys. Kita mulai dari Pak Anies dulu. Dalam coretan sejarah yang mengalun, Anies Baswedan berdiri sebagai pilihan rakyat. Keren, eh? Ia menabur mimpi dalam hujan kebijaksanaan. Idih, gokil ya. Nah, membangun negeri dengan... Gue suka banget kalau ngeliat editing-editing kartun gini, guys. Seperti aliran sungai yang tak... Asik! Ia mengalirkan harapan dalam setiap... Binaragawan gitu ya. Fondasi, mengukir masa depan dengan... Asik juga itu. Anunya. Anies, pemimpin yang merangkul perbedaan. Membawa Indonesia melangkah dalam kebersamaan yang abadi. Asik. Pokoknya 3 paslon kita bahas semua. Maksudnya kita lihat editingnya. Dan komen di bawah nomor urut berapa jagoan kalian. Lanjut ke Pak Ganjar. Tan banteng namanya kalau cius. Sik. Gas bu. PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Jadi keren nih. Gokil sih. Editan gokil. Gue seneng banget asli kalau lihat editan kayak gini ya, guys. Tetap Prabowo bos. Nah, itu bebas. Itu pilihan kalian masing-masing. Tetap, tapi jangan saling senggol. Dengan kalau berbeda pilihan, jangan saling senggol. Tetap harus damai. Ingat itu. Berbeda pilihan itu wajar. Yang nggak wajar, lo nggak bisa menerima perbedaan. Itu yang nggak boleh. Orang memilih yang lain, beda dengan pilihan lo, biarin. Next, lanjut Bang Suhen. Pak Prabowo, gasken. Gue gak tau nih keren aja, karena mungkin gue pecinta kucing juga ya. Wah, ini editan gokil sih. Gokil. Gokil editannya. Gue ya semuanya bagus sih. Tapi lagi-lagi gue cuma penasaran sebenarnya Sabun People tuh ke arah mana, guys. Ya perbedaan pilihan itu udah pasti ada, makanya gue komen di bawah. Jagoan kalian nomor berapa? Tapi santai, enjoy. Gue gak mau saling senggol di komentar gara-gara cuman ini doang. Gue gak mau. Kita udah dewasa. Main damai. Gasken. Komentar pilihan lo nomor urut berapa. Dan tebak, Bang Suhen pilih siapa? Tebak. Jawab di komentar. Oke, okay guys, jadi mungkin sampai sini dulu reaction kita kali ini tuh. Gue seneng banget dan gue bisa kembali lagi ke rutinitas. Bang Disun udah rutin lagi kembali ngonten setelah gue pergi cukup lama, 2 mingguan. Alhamdulillah perjalanan gue lancar juga. Jujur gue orangnya takut banget naik pesawat. Tapi alhamdulillah gue selamat sampai tujuan di rumah. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai di menit akhir. Dan gue Andri Suen, salam the best. Mentol ngin.